Hoi hoi hoi, malam semua. So hari ni aku nak buat review Hammond SGB. Hari tu aku beli tu kan, sebab kat internet aku ada tengok, aku cari lah orang buat review Hammond ni, tapi tak ada orang buat. So ni dia Hammond yang selalu digunakan, Hammond rakyat lah, memang semua orang guna lah. Ni dia Hammond SGB 999. So ini Hammond memang orang Malaysia tahu, memang kenal lah Hammond ni. Memang dia famous di kalangan semua orang. Sebab Hammond ni memang orang Malaysia, setiap seorang yang bawa motor mesti tahu ni Hammond apa. Dan diorang mesti pernah ada macam ni. Ini kalau nak tahu, ni memang Hammond rakyat lah. Harga pun kurang daripada RM50. Hari tu aku beli RM88 tu kan, mahal lah. So kalau kat Shopee kau boleh dapat kurang daripada RM50. Aku dah tengok lah. So nak katakan kualiti tu okey lah. Dia punya finishing memang nice. Kadang korang nampak dia punya butang-butang ni ada apa, logo SGB dalam ni. Lepas tu dia punya fit and finish, bagi aku untuk hammer yang harga RM50, kurang daripada RM50, memang bagus lah. Quite nice lah, material pun boleh tahan. Dan itulah. Tapi dia, dia ada satu size je. Hammer ni dia ada size 60 saja. Dan yang lain tu ada lah, ada yang limited edition XL size 62. Yang tu aku tak pasti ada ke orang dia kuasa. And then Hammond SGB ni, SGB ni diorang copy dia, aku rasa copy daripada Hammond Bell semua yang dulu-dulu tu kan. Aku ada baca website diorang, diorang macam nak buat Hammond mampu milik untuk rakyat Malaysia lah. Sebelum ni masa awal-awal tu banyak Hammond daripada luar negara dan harga dia memang mahal lah. So diorang try buat satu Hammond yang macam ni lah. Quality ok, I mean dia punya finishing, dia punya utang semua, design ok lah, cantik lah. Dia punya, aku tunjuk korang, tapi aku tunjuk korang dia punya ni lah, fit and finish. I mean dia punya fitting, dia mock-mock kepala aku. So ni, ni okay lah, not bad lah. I mean kalau korang bawa tak laju macam kurang daripada 100 km, still okay lah. Lebih daripada tu kan, memang angin dia kuat lah. And then satu lagi, dia guna locking system yang simple. Just, aku lupa apa, tak nampak apa dalam dia. Yeah. Tapi aku tak suka locking yang ni lah. Sebab apa? Sebab dia tak rasa secure. Aku lebih suka yang double ring tu. Yang double ring tu kan, dia aku rasa lagi ketat. Untuk Hammond ni, dia punya quality kat dalam ni memang kurang, bukan kurang, ada punya ni macam memang material yang tak mahal lah, material low end lah. Sebab harga dia pun RM50 kan. Lepas tu kat dalam ni pun dia orang just guna diverse additive. Tapi kat dalam ni kalau korang boleh tengok, ada punya seal approval, styrofoam, lepas tu ada dia punya date of inspection, everything lah. Untuk harga RM50 memang berbaloi. Tapi ni bukan Hammond kelajuan lah. Dia datang dengan dia punya visor. Oh, sekejap. Dia punya ni, patutnya letak kat atas ni. Ni kan, tapi aku buka lah, macam kurang. Sebenarnya aku dah pasang itu, lepas tu aku cuba buka balik, lepas tu aku terkopak dia punya butang tengah ni. So itulah, itu sebab aku buka. Satu, kalau kau nak buka benda lain ni, kau kena guna skru motion tirus. So setiap orang kat Malaysia
yang bawa motor mesti ada helmet ni. Amin, yang bawa motor kapcai lah, mesti kena guna helmet ni. Okay lah, RM50. Good. Untuk visor, itu aku ada post kat Instagram aku. Aku ada pasang visor lah. Yang tu aku akan buat review. Aku tengah kumpul beberapa visor untuk letak kat sini lah. Aku akan buat macam comparison lah, bagi tahu korang harga semua kan. Aku dah ada berapa lah. Ada 2-3 visor yang dah ni Bobo LTD, yang Bobo standard. Itu yang ni hari pun yang baru. Ada satu lagi aku tengah tunggu. So aku akan buat video bila aku dah sampai, dah dapat semua visor tu. Yang murah je satu tu ni lebih kurang RM20 tu. Yang Bobo ni RM9. Yang ni LTD ni yang aku rasa tak ramai orang guna. Terima kasih Andy, aku akan buat comparison. So helmet ni sesuai untuk dalam anda. Bukan kau tak buat laju, sekadar nak keselamatan kat kepala lah. Ni bukan helmet kelajuan. Siapa yang rempit tu, tolonglah pakai helmet lain yang lebih bagus. Min, kalau kau buat laju kan, janganlah pakai helmet SGB, macam bahaya kot. Aku sarankan korang pakai yang lagi selamat lah. Okay, so siri ni adalah consider macam review helmet murah. Aku tengah plan nak beli satu lagi helmet yang kurang daripada RM50, yang bentuk dia sama dengan ni. Aku nak kecari lah, dan aku compare lah. Buat masa ni HGB ni consider benchmark lah untuk helmet yang kurang daripada RM50, sebab bagi aku dia punya finishing memang nice lah. Satu lagi, aku rasa setiap tahun SGV dia keluarkan helmet colour yang lain-lain. Dia punya sizing semua sama, tak kuasa lah. Tu adjust dia punya colour. Dia ada buat trendy lah, apalah semua tu. Jadi mungkin aku akan ambil, beli satu dua lagi yang macam ni, tapi yang brand apa, edition lain lah. So untuk helmet next, aku ingat aku nak cari yang kurang daripada RM5. So korang boleh bagi opinion lah. Boleh bagi aku bagi tahu mana satu helmet yang aku patut compare kan. Ya, tapi harga dia mesti kurang daripada RM5 dan bentuk dia macam ni. Helmet standard. Ini okey lah. Ada stiker. Ni stiker ni tak ada lagi lah. So aku akan simpan juga helmet ni. Aku, kalau IC ada bukan pakai. Nak pakai A25. Itu aku pakai A25 kan, pakai helmet ni kan. Tu punya angin. Aduh, aku guna yang visor rebound tu, tapi still angin dia kuat lah. Oh, yang visor tu aku akan buat review. Satu lagi video aku akan buat comparison bila semua visor yang aku nak tu dah ada. So korang boleh tengok lah. Okay lah, Helmet Riot yang Riot Malaysia, pengguna motosikal Malaysia mesti kenal dan guna. So aku rasa itu je untuk hari ni. So next episode aku akan either buat visor ataupun aku akan beli satu lagi helmet yang korang suggest, dan kita buat comparison lah. Buat masa ni, yang ni akan jadi benchmark lah, sebab dia murah dan ada quality. Even for the button memang ada detail nama dia semua tu lah. So aku rasa tu je tu hari ni. Kalau korang suka video macam ni, korang thumbs up dan share dan like. So kalau tak suka, decide lah, biasa lah. So aku rasa tak ada apa-apa yang cakap lagi. Tu je tu hari. Macam biasa, comment, like, subscribe. Bye.